ada permohonan atau pernyoonan dari tuan rumah dan segenap panitia pengajian malam hari ini. Esok warna de muslimin muslimat nempaten tempat seampun esi diaki panitia atau esok warna lopuh cek nengeneng petengah debun habib petengah banyak gendruwo ngireng acara bekale mulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamina wabihi nasta'inu ala umurid dunya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Qala rabbi shahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladhi idha asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan, kullu nafsin da'iqatul maut ila akhirihi al-aya amma ba'du. Sebatan kullu hormatin, yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Al-Haddad dari Meninju, dan yang saya muliakan guru kita Kiai Haji Solehuddin Hardiansah dari Senduro Al-Ladhi Sami'na wa Ta'na, dan yang kami hormati segenap panitia pengajian, tak lupa kepada tuan rumah Bapak Elang beserta keluarga besarnya, dan yang kami hormati Bapak kita sekalian yaitu Bapak Kepala Desa Bence Bapak Muhammad yang kebetulan malam hari ini sudah hadir, dan yang kami hormati segenap kaum muslimin wal muslimat yang tak mungkin kami sebut perorangan, namun tak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama puja dan puji syukur kita kehadiran Ilahi Rabbi Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan malam hari ini sangatlah impossible, sangatlah tidak mungkin kita dapat bersua dan bertatap muka tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dengan harapan kita yang bersua dan berjumpa dapat selalu senada dan seirama mengarungi bahtera hidup bersama, serta dapat mempererat tali-tali ukhuwah, baik dari ukhuwah fathoniyah, ukhuwah basariyah, lebih-lebih ukhuwah islamiyah. Amin Allahumma amin. Curahan Abdullah Salatu Wassalam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan dan sanjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, tentunya dengan misi visi yang dibawanya yaitu ajaran-ajaran agama Islam. Masyarul hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kami di sini sebagai pengatur acara malam hari ini akan membacakan deretan-deretan acara yang akan terselenggara pada pengajian umum malam hari ini dalam rangka 1000 harinya Bapak Satum Tinarsum. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan-pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara yang ketiga yaitu sambut-sambutan. Sambutan pertama adalah sambutan dari panitia, dan kedua sambutan yang kedua dari bapak kita sekalian yaitu dari Bapak Kepala Desa Bence. Untuk acara yang ketiga ya, untuk acara yang keempat yaitu acara inti atau Maidul Hasanah.
yang mana acara pertama Maidul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Haddad, dan Maidul Hasanah yang kedua yaitu guru kita yang mulia Kyai Haji Solehuddin Ardiansyah, dan acara yang kelima yaitu doa. Itulah deretan-deretan acara yang akan terselenggara pada malam hari ini. Untuk menyingkat waktu, mari kita bersama-sama dengan bacaan Ummul Kisab kitab. Ala hadihi niyati salati wa la wa nawana bi syafaati nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minar rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Ustaz Su'ib. Kepadanya waktu kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله
Ketiga, yaitu sambut-sambutan, yang mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh panitia sekaligus mewakili tuan rumah, akan dibawakan oleh Haji Bumin. Kepadanya waktu beserta tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moni congok kebin banyak setak kebin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, alhamdulillah. Kan tak ketonduhi. Nah, nikah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajumain. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wa yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran al ayyama ba'du. Hadratal muhtaromin, para alim ulama, para kiai, para ustad, para tokoh masyarakat, kong langkong dek semuljah Al Habib Muhammad Al Haddad, saya Rabu Epon dari Ranoyoso, saya sangat beden ka ulo taaten. Juga Bapak Kiai Haji Soleh Serabu Epon dari Senduro, saya saat makin insya Allah saya dalam perjalanan, juga saya sangat beden ka ulo hormaten. Tak lopah Pak Inggi, juga sedejenah kalaben perangkat desa, para bapak, para ibu, muslimin, muslimat, juga tak lopah para panitia, wabil khusus sohibul bait, kula mewakilin tretan leng sekeluarga, juga para kerji, para senoman, sesami-sami badan kaula hormaten. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla, seka dimah kula sarang ajunan setejah ngantos malam mangken, ngole limpahan hidayah tor barokah, sehingga bisa apolong akompol ningkak ditupang gunan dalam acara Sebu Arena almarhum Bapak Satum Tinarsum. Sekapeng dua solawat maha salam, semoga tetap kaator dek baginda Rasul akhirul zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemak rang rang rang. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Badan kauleh secara tidak sengaja sarang pembawa acara epakon mewakili tuan rumah utawi sohibul bait diponi ketretan eleng sekeluarga. Dadi badan kauleh sobung napegi tor atur sepantes ya toraki dek para ajunan sedejah. Seampun Rabu ponikah kejebe ucapan matur keseon sesobung betesah. Sekalian lagi ucapan matur keseon sesobung betesah atas kehadirna para bapak, para ibu, tantretan sedejah. Karena tanpa kehadirna panjenengan sedejah, terus terang badan kauleh selaku bekel dari tuan rumah nikah tak pati bunga. Sekalian lagi tak pati bunga, walaupun Habib Rabu, tapi pas sobung sekali du pas dek remak tak bunga. Habib pon Rabu pas para bapak, para ibu, tantretan apolong leni kebunga nikah. Malar muga kerabu na para bapak, para ibu sedejah ning e tempat kak dintoh, malar muga icatat sarang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tambahan amal ibadah. Amin Allahumma amin. Sekaping dua para bapak, para ibu, tuan rumah nyun seporah sekak dima edalem pelaksanaan pengajian kak dintoh, mungkin banyak hal-hal sekorang nyampurna aki, sekorang pantas, baik poni ke tempat otak betorator saya mungkin tak cocok, sekorang tepak otak betretan neleng tak salaman kebi erasani duma tak salaman dek metuan rumah misalah lebet badan kak ulah kulah nyon sepora dek para cekan cesedeja sekalian naki nyon sepora sesobung betesah kulah muni ngale pengajian malam mangken ni bekombira. Kombira napa? Seragam lebur beda secoklat, beda sebek telur asin napa nikah bek biru. Ah nikah, nikah atanda aki cak mun para ibu-ibu, para tantretan, adik-adik nikah norok suatu perkumpulan kan saya nikah gini. Tak mungkin mun tak norok pengajian pah romoro kok termajang mayu melebiru biru kapi, tak mungkin.
sejelas nih kepada pada pengurus ya, pada organisasi nah. Nah, nikah. Nikah termasuk salah situng nah penyaman ki kerukunan di antara cekanca sedaya ebedein kelaben rutinan. Kan senikah. Rutinan kan bedegi. Alhamdulillah, engki rutinan tore kuleh nah penyaman ki ning pengurus rutin ni selalu jek ngajek toreh norok rutinan senikah. Makle napa? Makle di lingkung nah kule panjenengan nikah. Makle hidup hidup napa? Hidup edalem keagamaan senikah ki. Para bapak para ibu mangken ni ke bulan napa ki? Mulut. Anapa mon bulan mulut? Beden apa bulan mulut? Asrakalan. Napa saya betah? Buah, jejen, peteteng, kebuli. Amit ki amit amit bersekoni bik gule sampai yaki. Para ibu berdesa anu ka beten ka ulecakan. Aduh. Akauman saking dari ketena bu ibu arapa berdesebek loy-loy yang jalan pola jalan kuliah dari ketena dek kanjeng nabi kiklaku pola alik isya pagi padahal kau meneting malam mah aja sekalian lagi aja masih le siap terlalu siap ah tetiki teti masih sekoni sepenting pantas senika. Para bapak, para ibu, tantretan sedaya sesanget badan kaula hormaten. Mungkin ni kebaipun. Soalan apa Habib pom Rabu, makle marena tingla tausiah, makle kule panjenengan, makle tak sampai ke tondu, makle masuk. Malar mugah na penyaman ki. Kule sarang panjenengan ngaji malam mangken pon nikah. Ngolia ilmu sesae kaangkui kehidupan kule sarang panjenengan edalem napagi kehidupan sehari-hari kak dintuhi sekalian aki atas nama tuan rumah tak bisa malas penapa malar muka kebagusan panjenengan ebele sarang Allah subhanahu wa ta'ala edalem pelaksanaan pengajian mangkengi sekalian aki malar muka pangkin aku le sarang panjenengan ningkak di tu tempat malarmu ketep tepa apolong akompol ku aku ning suargan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma sekak dintoh sekalian aki nyon seporah ben matur kesoon iya hirin wallahumma fiq illa akumutorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambut-sambutan yang kedua akan disampaikan oleh bapak kita sekalian yaitu Bapak Kepala Desa Benci kepada Bapak Muhammad. Waktu berserta tempat kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalatu asrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarram, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, sedan gula hormaten, sedan gula hormaten, sahibul bait, bapak leng, sekeluarga sangat beten gula ngormaten seten gula muljaki Habib Muhammad Al-Haddad sedari meninju sangat beten gula muljaki ban gula taaten syukur alhamdulillah gula ben panjenengan emal mangken bisa halong bolong bisa apol kompol kebadan sehat edalem rangka pengajian umum ben sebuah arena Bapak Tinarsum.
Sedugalena selawat berserta salam tetap icura akinah kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sedan gulah cintain, sedan gulah sayang gulah dak kepanjenengan. Moga-moga selanjutnya hadap budi nikah pengajian tanpa ejuncung ben panjenengan, terutama ada muslimatan cuma kek lagi korang ano korang kompaki. Moga-moga de tengah bi panjenengan gebala ki keselakin mun bener pengajian bi tengkin suruh hadir tetin apa nikah juga bermusawaro ki along bolong musawaro akal asalaban panjenengan nih kebengkel dek kasih tongoreng nih kemun sekut apolong nih keniser ki mulai niser tak beban kita nkula mun panjenengan nikah sehari ngalong bolong kini ketemuan nih sekalian yembung nikah selang tempung ki kile selang tempung kula sesosah mun sebeda ilawaraki kula ngelibetaki kula mun beda selok ngelibetaki kula teti toreh kokompaki jaga di sana nikah kula pakai beniki ae ben malam konjengan bedena molotan nikah ngormat gusteh kanjeng Nabi ki moga-moga panjenengan ti sebenci nikah sesering ngundang kiae moga-moga berokana napa torana ketisah benci kebaikan embian tetap damai nikah kun sek terobat tinggi. Tak teroh panjenengan nikah hebat, tak teroh panjenengan nikah penter. Penter mungkin kalau nggak kalian ketanggena, nipu ketanggena, kula tak senang. Yo kom tipi panjenengan. Kita reh dek budi nikah, cipta aki kedamaian ki. Terutama nikah, mohon le damai, administrasi ne panjenengan damai gitu sah. Patut ben ke pemerintahan, pemerintahan disah. Insya Allah di sebenci nikah tambah maju. Kita oreh bekerja sama sini kaki. Insya Allah bu ibu nikah seoleh BLT tahun datang nikah bi kula perjuangan kina tetap oleh bantuan dari desa. Tahun 2002 ekor nikah tetap obeng cair ada kepancing dengan bi kula. Karena napa mpian nikah kompak kuna dukung betan kaula aduk terutama adukung tisah benci ke mendatang kia ini padan adukung betan kaula oleh cel lepah dan kaula senikah diberin kasa oleh dari pertanian walaupun kita 100% tisah benci nikah bantu walaupun sekitar persen toreh sabar sebelum oleh diberin rabu ke nikah hebale pun datang bibit nikah perjuangan aku udah ben perangkat ki makle panjenengan nikah bantu-bantuan nikah serap ngejak panjenengan sedaja tisa lain aku udah tak peduli tisa lain tak oleh tisa lain tak lancar sepenting tisa benci makmur bantuan lancar senikah sing penting kepa panjenengan kutu senikah bekerja sama jek sampai agak kerusuhan nih tisa ki lagi ah bini ah. Nah, terutama nikah berpolitik jek sampai bekebeh ke keluarga senikahi oleh berpolitik nikah sepenting politik mapan senikah mun bedo semeter kutu cantik politika senikah jek sampai salah jalan senikahi ki sepes nikah selanjutnya nikah ka bedo Habib toreh moga-moga oleh barokanah bulan maulud nikah moga-moga oleh barokanah gusteh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya toreh ngajih kulah ban panjenengan nikah tausiah dari Habib ki sepenting impian damai kulah pun puas nikah ki mun beda kesalahan kulah nyon suara sesubung batasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi himbuan-himbuan dari bapak kita sekalian, dari bapak kepala desa Bentik.